Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bunda Tengku. Hari ini Bunda mau membagikan resep yang sangat simpel, sangat sederhana. Resep masakan. Masakan kita hari ini sambal bakso kecombrang ya. Adapun bahan-bahan yang udah Bunda siapkan. Ini ada bakso. Kemudian ini ada kecombrang atau rimbang ya. Nah, ini bumbu-bumbunya ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat, kemudian ini ada daun salam, daun jeruk, daun pandan, kemudian ini ada Royco, kemudian ini ada gula, dan kita sedikit kita kasih garam ya, bunda-bunda. Ini bahan-bahan ini nanti akan bunda blender ya, bunda-bunda sekalian. Sekarang Bunda mau memblender bahan-bahannya ya. Nah, ini sekarang udah Bunda siap blender bumbu-bumbu yang tadi. Bunda lagi memanaskan minyak ini untuk memanaskan baksonya saja ya. Kalau matang ya, bakso ini sudah matang ya. Ini sudah Bunda masukkan. Kita masukkan rimbangnya. Kita masukkan Royco-nya ya, bunda-bunda sekalian. Kemudian kita masukkan ini gulanya ya Bunda. Kita biarkan dulu ya Bunda-bunda. Biarkan dia cabainya tanah dulu ya Bunda. Setelah cabainya tanah nanti baru kita masukkan ya Bunda bakso yang sudah kita goreng sebentar tadi. Jangan lupa kita icip-icip rasa, apakah rasa manisnya sudah cukup, rasa gurihnya sudah cukup, rasa garamnya sudah cukup Bunda-bunda. Garam dan gurih itu terserah dengan Bunda-bunda ya.
Bunda-bunda sekalian, inilah masakan Bunda hari ini. Sambal bakso kecombrang yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Semua kita bisa membuatnya untuk keluarga yang tercinta, untuk anak-anak yang tercinta, untuk suami yang tercinta. Jika Bunda-bunda berkenan, silakan tonton video saya. Tolong di-like, di-komen, jangan lupa di-share ya, Bunda-bunda. Atas perhatian Bunda-bunda, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.